Baiklah anak-anak, waktunya kalian ujian. Tapi tenang saja, ini ujian yang menyenangkan. Bahkan ini seperti acara kuis. Bapak butuh 2 peserta. Bapak pilih Salim dan Tarek. Tepuk tangan. Bapak punya 3 pertanyaan. Tema spesial pekan ini adalah macan tutul. Kalian siap? Siap! Siap! Ya, baiklah. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Kapan macan tutul berburu? Berburu bersama kawanan? Ya. Tidak. Macan tutul itu hewan penyendiri. Jawabanmu benar, Salim. Pertanyaan berikutnya. Apa dia ahli memanjat? Tidak. Iya, macan tutul sangat ahli dalam memanjat. Jawabanmu benar, Salim. Baiklah, selanjutnya apa macan tutul? Berburu di siang hari? Ya! Tidak, macan tutul lebih suka berburu saat malam. Benar, dan pemenang permainan ini adalah Salim. Hei, luar biasa! Terima kasih. Kau hebat sekali, Salim. Kau tahu banyak tentang macan tutul, ya? Iya, tapi aku takut dengan mereka. Mereka punya gigi yang besar dan kuku yang tajam. Aku tahu apa yang Salim butuhkan. Waktunya bagi dia bertemu macan tutul. Ayo pakai kostum macan tutul ini. Jamil, kau sudah siap? Siap. Bagus. Ayo kita takut-takuti Salim. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita pulang saja. Salim, kau tidak apa-apa? Macan tutul. Apa? Macan tutul? Itu macan tutul. Macan. Tadi dia ada di sana. Aku rasa itu hanya cahaya yang mengelabui matamu, Salim. Ayo, kita takut-takuti Salim lagi. Aku tahu jalan pintasnya. Wajahnya. Ayo, kita kejar Salim untuk membuatnya terkena serangan jantung lagi. Lihat di sini, itu macan tutul sungguhan. Fotonya tidak jelas, Salim. Bisa jadi apa saja. Aku tidak akan keluar di malam hari sampai hewan itu ditangkap. Ayo, kita takut-takuti dia lagi. Ya, apapun itu, kau aman di sini, Salim. Aku berjanji padamu. Kurasa begitu. Hah? Itu bukan macan tutul. Itu memang macan tutul. Aku tidak yakin itu, tapi aku akan mencari tahu inti permasalahannya. Ya, kita akan pecahkan misteri ini. Caranya? Iya. Bagaimana memecahkannya? Aku punya rencana bagus.
Halo, Salim. Semua baik-baik saja, kan? Hah? Iya. Sebenarnya, menurutku kau terlihat gugup. Hmm? Tidak. Oh, itu bagus. Wah, apa itu di semak-semak? Oh, maaf. Bukan apa-apa. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ada apa itu? Itu membuktikan kecurigaanku. Aku dengar kau melihat semacam kucing besar. Aku akan memburu dan menangkapnya. Aku dengar kalian takut terhadapnya. Kusarankan kalian tetap di rumah saja. Aku harus ke dalam. Ini bisa membantu. Ini kamera pandangan malam yang diaktifkan dengan gerakan. Ini akan menunjukkan apa yang kita butuhkan. Lalu kita akan tahu persis apa yang terjadi di sini. Kameranya siap. Cepatlah, Jamil. Aku ingin menakuti Salim si penakut. Hei, lihat. Sesuatu mengaktifkan kameranya. Macan tutul? Aku rasa bukan. Sedang apa mereka di sana? Tunggu saja dan lihat. Hah? Tidak. Itu macan tutulmu, Salim. Dasar nakal. Sulit dipercaya. Di mana tepatnya kau melihat macan tutul? Hah? Said, macan tutul itu tidak nyata. Itu cuma seseorang memakai kostum macan tutul. Kalian para pengecut tidak bisa menipuku. Katakan di mana kalian melihatnya, dasar pecundang. Tapi tunggu, Said. Akan kami tunjukkan. Wah, Salim. Tiba-tiba terlihat berani. Ikuti saja kami. Ayo. Tampaknya mereka menuju ke taman. Kami melihat macan tutul di sana. Kalian semua, tunggu di sini. Aku suka berburu sendiri. Said, dengar dulu. Itu bukan macan tutul. Dengar, mundur saja, pecundang. Hanya aku saja yang akan menang. Jika dia memang ahli berburu seperti ucapannya, ini pasti akan sangat lucu. Tapi kita harus tunggu, teman-teman. Hei, tunggu! Itu teman kami! Ya, kau dalam masalah besar. Kami akan membalasmu! Aku bersumpah! Hei, kau kemari kau! Cepat kembali ke sini, hei, berhenti! Cepat kembali! Gawat, mereka merusak bunganya! Kau. Berhenti! Karena merusak milik orang lain, kalian akan ikut denganku. Besar sekali ya? Ya, terlihat berbeda dari yang kita tangkap. Yang ini terlalu banyak diberi makan. Masukkan saja ke mobil dengan si sirkus. Jangan khawatir. Kau bisa bermain dengan temanmu. Masuk! Masuk! Masuk!
Menurut buku ini, kita hampir sampai di tempat terbaik untuk memancing. Jauh dari dermaga. Tapi kita bisa dapat banyak ikan di sini. Yeay. Hah? Ah? Kakek, itu apa? Apa? Aneh. Harusnya tidak ada kabut di dalaman cuaca. Kurasa yang aneh adalah kabut itu berwarna hijau. Kita harus bagaimana? Kita hanya bisa menunggu. Aku yakin kabutnya segera hilang. Tenang saja. Tapi bagaimana jika kita menabrak sesuatu? Obed, tidak mungkin menabrak. Kita di tengah laut. Hebat! Tunggu dulu. Seharusnya tidak di sini. Bolehkah kami jelajahi pulaunya, kakek? Boleh, tapi jangan terlalu jauh. Kakek akan memperbaiki mesinnya dan cari tahu lokasi kita. Lalu kita bisa lanjut memancing. Baiklah. Ayo! Aku juga! Hei, ayo kita ke atas sana untuk melihat pemandangan pulau ini. Tidak mau naik ke sana. Aku juga. Baiklah, kalian bisa tunggu saja di sini. Turki, kau mau ikut naik? Bukan hanya mau ikut, tapi aku akan sampai di atas duluan. Jangan bermimpi. Tidak terlihat berbahaya. Tidak. Apa-apaan ini? Hah? Akhirnya aku menang. Tidak, Turki, tunggu dulu. Hah? Ini bukan tempat lihat pemandangan. Ini sarang. Tapi kira-kira burung macam apa yang telurnya sebesar ini? Aku rasa kita akan segera tahu. Kenapa mereka lama sekali? Obed, itu suara perutmu? Bukan. Kukira itu berasal dari perutmu. Apa itu? Ini terlihat seperti... Tunggu dulu. Jangan-jangan... Nano, tolong identifikasi burung ini ya. Ini adalah seekor pterodactyl. Ini spesies yang diyakini punah jutaan tahun yang lalu. Dinosaurus? Mansur, ada apa ini? Aku tidak tahu. Ya ampun, mereka memanggil induknya. Salim, kenapa batunya tiba-tiba bergerak? Ah!
Jangan panik. Jangan panik? Jangan panik. Kita terjebak di pulau penuh dinosaurus. Kita semua pasti panik. Jangan khawatir. Kita aman di sini. Nano, tolong alihkan perhatiannya. Nano! Hampir saja. Iya, sangat nyaris. Bagaimana sekarang? Aku rasa yang di bawah tadi itu bukan karnivor. Jadi tenang saja. Tunggu. Bagaimana kau tahu kalau mereka bukan karnivor? Aku punya ide. Kau pergi ke bawah sana. Jika memakanmu, kita harus tetap di sini. Oh, baik. Kau jangan khawatir. Lihat yang mereka makan itu. Baiklah, sekarang kita kembali ke perahu dan pergi dari pulau ini. Ayo! Tinggal melewati pepohonan itu untuk ke pantainya. Lihat! Apa? Itu sangat mustahil. Tapi kami tadi... Lihat! Sudah Mansur dikejar T-Rex, kan? Apa yang terjadi? Ayo pergi, kakek. Ya, ide bagus. Sangat mengagumkan. Kalian tahu apa artinya? Artinya buku ini sama sekali tidak berguna. Ayo anak-anak,
Berhentilah kalian bermain-main. Kita cari ikan di pasar saja. Itu lebih aman. Komputer, komputer, tinjau sistem. Semua sistem berjalan lancar. Bagus. Dan sekarang ini kita butuh pilot penguji. Apa? Oh, baik. Ayo masuk. Dengar aku? Ya, aku dengar. Sangat jelas. Komunikasi aman. Ini keren sekali. Pendorong, iya aman. Stabilisator, aman. Parasut, parasut. Komputer, keluarkan parasut. Komputer, ayo terbang. Komputer, hentikan. Komputer, ayo. Obaid, coba kau mulai ulang sistemnya. Komputer, mulai ulang. Tidak. Ya, setidaknya kita tahu sistem kemudinya masih berfungsi. Daya tahan? Sudah aman. Sekarang kita siap untuk terbang. Cek. Pasukan elang ke pusat komando. Ini adalah elang satu. Kau dengar aku, pusat komando? Hai, halo Mansur. Halo semua. Pusat komando, biar ku ulangi. Ini adalah elang satu. Apa kau dengar aku, pusat komando? Pusat komando ke elang satu. Diizinkan terbang, Mansur. Komputer, mulai. Baiklah, hal terpenting adalah melihat bagaimana jetpack ini bekerja. Tapi harap ingat, ini masih dalam tahap uji coba. Jadi berhati-hatilah saat kita di atas nanti. Mengerti? Paham. Paham. Ayo kita tangkap penjahatnya. Hei penjahat, bersiaplah. Hey. Operasi mata elang dimulai. Pusat komando ke elang satu. Masuk elang satu. Sudah ada yang kau tangkap? Sebenarnya, kami di sini hanya untuk uji coba. Itu saja. Tidak ada lagi. Oh, kau tidak setuju untuk jadi pahlawan super? Tadi ku bilang ini cuma untuk uji coba.
Tidak mau selamatkan dunia. Kami ini hanya menguji jetpack kami. Sungguh, percayalah, itu saja. Jadi tidak penting walaupun kalian satu-satunya yang punya teknologi luar biasa yang bisa menangkap dan menyelamatkan dunia ini? Baik. Oke, oke. Kami ingin jadi pahlawan super dan menangkap penjahat. Memang apa salahnya? Ya, setidaknya kita ada di sini. Di atas awan. Benar-benar terbang. Oh. Huh? Tolong aku! Salim! Salim! Aku baik-baik saja. Komputer, mulai ulang. Ya, setidaknya kau selamatkan kucingnya. Sekarang ayo kita cari penjahat. Ini dia. Saatnya pasukan elang menyelamatkan. Itu tadi nyaris saja. Pasukan elang menyelamatkan. Apa? Tidak, videonya berhenti. Turunkan aku, lepaskan aku. Mau dilepas? Kau yakin? Bukan itu maksudku. Jangan khawatir, kau di tangan yang tepat. Ya ampun. Saat ini kelebihan beban. Lepaskan beban tertentu. Mansur! Komputer, mulai ulang. Hei, ada apa? Kenapa tidak berfungsi? Kenapa tidak berfungsi? Kenapa tidak berfungsi? Ayolah, hentikan. Lihat, apa kau kenal dia? Oh ya, aku tahu dia. Itu dia. Astaga, kau tahu artinya itu? Mereka menangkap penjahat. Tapi itu juga artinya, mereka menangkap penjahat asli. Saat ini kelebihan beban. Lepaskan beban berlebih. Itu aneh. Harusnya ranselnya mampu menahan beban sejumlah ini, kan? Penahan berat ideal dilebihkan. Wah, ranselnya berat sekali. Oke, aku tahu harus bagaimana. Kita telpon polisi. Apa? Bagaimana dengan identitas rahasia mereka? Ya, oke. Kau benar. Telepon polisi sekarang. Hey! Pusat komando ke pasukan elang. Segera ambil tas pencurinya. Tasnya? Tunggu! Tunggu! Kau lupa tasmu! Permisi, kau lupa dengan tasmu. Oh, benarkah? Aku bingung harus bilang apa. Terima kasih ya. Kau tidak perlu berterima kasih, Tuan. Kami hanya lakukan tugas. Elang satu, ke pusat komando.
Kami sedang mengarah pulang. Elang tiga ke elang satu masuk. Elang tiga ke elang satu, iya masuk. Ada apa, Obay? Sejujurnya, aku ini tidak yakin kalau aku ingin menjadi pahlawan super lagi. Kita tidak menangkap satupun penjahat. Dan pria pencuri itu bahkan tidak terlihat senang. Lupakan semua ini. Setidaknya kita sudah berusaha. Dengar kalian semua. Sebelum kalian mengambil keputusan, dengar dulu apa yang akan aku ceritakan. Oh, tidak. Sama dan Hulut membantu memanggang kue untuk penggalangan dana. Apa kalian semua mau membantu juga? Kami ingin sekali membantu, Bu, tapi... Kami sibuk dengan urusan. Iya, urusan. Iya, iya. Kami sangat sibuk dengan banyak urusan. Sungguh? Aku hanya menonton TV saja. Wah, urusan macam apa itu, Salim? Urusan... Ya, contohnya... Urusan rahasia yang sangat penting. Urusan rahasia yang sangat penting? Benarkah, Mansur? Kau tahu kalau kau tidak boleh menyimpan rahasia kepada ibu? Ya, mungkin kakek bisa bantu. Bagaimana kalau kue yang enak dapat 100 dirham? Apa bisa membuat urusan rahasia penting kalian jadi tidak begitu penting lagi? Oh, ya? Baiklah. Aku butuh 3 kue. Jadi, kalian bisa bagi kelompok. Hulut dan Sama, kalian buat kue kurma dan madu. Terki dan Salim, kalian bisa buat kue coklat. Lalu Mansur dan Obaid, kalian bisa buat kue bolu Victoria. Hooray! Memanggang kue itu sangatlah ilmiah. Ini adalah proses perubahan wujud bahan-bahannya dengan mengadon melalui proses katalis dan penerapan energi panas. Bukan. Memanggang kue itu soal membuat sesuatu yang super lezat. Iya, Obaid. Tapi sisi ilmiah yang membuatnya terasa lezat. Tidak, tidak, Mansur. Lapisan gulalah yang membuat kue itu lezat. Kurasa kita punya semua bahan-bahannya. Itu benar. Tidak akan butuh waktu lama membuat kue ini. Kita akan menang dengan mudah. Ya ampun, aku bahkan tidak mengerti apa semua ini. Salim, berhenti makan semuanya. Kenapa? Kita butuh semua itu. Ada lebih dari cukup. Ini menarik. Dikatakan kue bolu butuh keseimbangan struktur yang sempurna dan dibangun dari tepung, telur, pelembut, dari minyak, dan juga ditambah dengan gula. Ada struktur di dalam kue seperti dinding? Justru itu jadi tidak enak. Kurasa ditambah sedikit lagi. Ya, kurasa kau benar. Apa kau lihat coklatnya? Kita butuh itu. Tentu saja kita butuh coklat. Namanya saja kue coklat. Jangan bilang kalau kau yang makan. Mungkin. Hebat. Gara-gara kau, sekarang aku harus ke toko untuk beli lagi. Dengan mencampurkan mentega
dan gulanya membuat buih-buih yang memberi pengaruh pada campurannya. Kuenya punya tekstur yang lembut di mulut. Kalau begitu teruskan. Aku suka tekstur yang lembut. Kue ini pasti akan menjadi juara. Tidak diragukan lagi. Protein telurnya melapisi tiap buihnya, melindungi agar tidak rusak saat dipanaskan nanti. Bagaimana telurnya tahu cara melindungi buihnya? Apa telur itu istimewa? Mereka telur pahlawan super? Memang mereka telur-telur pahlawan super. Kalau benar, apa mereka itu punya jubah kecil mereka? Hei Salim, aku kembali. Aku sudah dapat coklatnya dan mana adonan kita? Di mangkuk? Bukan, bukan. Maksudku sisanya. Kau mau makannya ya? Salim, tadi aku lapar dan aku hanya mau memastikan kalau kuenya enak. Kau tidak boleh makan adonan kue yang belum matang. Nanti kau bisa sakit. Kau tahu itu? Aku memang merasa agak mual. Bagus sekali. Jadi kau bisa menyingkir. Biar aku saja yang melakukannya. Lebih mudah tanpamu memakan semuanya. Kalau boleh bantu, menurutku kuenya sudah enak. Kalau kau yang membantuku, itu semuanya tidak berguna. Aku muak dengan urusan memanggang kue dan diatur-atur begini. Andai mereka semua pergi saja. Halo? Mansur? Obeid? Turki? Keluarlah. Ini tidak lucu. Kalian di mana? Mansur? Obeid? Turki? Di mana mereka? Sama? Hulut? Tak ada seorang pun. Mereka semua hilang. Ada orang di sana? Ada orang di sana? Siapapun? Siapapun? Mana orang-orang? Kemana semua? Mereka hilang. Ya, setidaknya tenang dan damai. Tak ada yang mengatur-aturku. Jangan temukan aku di sini. Jangan temukan aku di sini. Ah.
tidak, tidak, tidak. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Tolong aku, siapapun tolong. Tidak. Kalian semua di sini, senang sekali rasanya. Kau juga sepupuku. Syukurlah kalian semua tidak menghilang. Kukira aku tak akan bertemu kalian lagi. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau sedang ada di ruang tamu, Salim, bukan di bulan. Rasanya seperti di bulan. Aku terbangun dan tidak ada siapapun. Di taman dan jalanan juga tidak. Lalu aku hanya duduk di taman sendirian dan muncul monster kue besar mengerikan. Kemudian dia mengejarku, berusaha memakanku dan melempariku dengan kue mangkuk. Sampai aku terjebak dan... Maksudmu monster kue yang seperti ini? Jadi, siapa yang menang? Siapa yang dapat dirhamnya? Turki, kau kenapa? Kau terlihat seperti monster kue! Selamat datang di pameran Sense Tahunan. Sense adalah ilmu dunia di sekitar kita mengenai cara kerja sesuatu dan landasan mengapa itu berfungsi. Sense membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sense membuat manusia bisa ke bulan dan merancang ponsel kita. Bapak sudah tidak sabar melihat apa yang kalian ilmuwan muda punya hari ini. Tahun ini, dengan bangga Bapak umumkan bahwa pemenangnya akan dapat tur eksekutif ke Museum Sains dan hadiah uang tunai. Sekarang kita mulai penilaiannya. Dan semoga semua kalian beruntung. Aha, generator Van de Graaff kelihatannya aman. Silakan, Mufid. Jadi generator Van de Graaff ini bisa membangkitkan energi listrik statis yang sangat besar, lebih dari 1 juta volt. Itu benar, dengan arus yang sangat rendah. Lihat. Terbanmu langsung mengepak. Kerja bagus, Mufid. Halo, Torik. Kira-kira kau punya apa? Iya, Pak. Seperti yang bisa Bapak lihat, ini adalah model gunung berapi. Di dalam kawahnya ada gelas kimia berisi soda kue. Bapak bisa tuangkan cuka ini ke dalamnya. Lalu akan bereaksi terhadap soda kuenya. Nyam-nyam-nyam. Dan kami tambahkan soda kuenya dengan pewarna makanan merah agar terlihat seperti lava sungguhan begitu. Hebat. Itu karya yang bagus. Terima kasih, anak-anak. Aha, Mansur. Kira-kira apa yang kau punya? Aku ingin memperkenalkan Nadir. Ayo, beri salam, Nadir. Halo. Ya, halo juga. Senang bertemu denganmu. Ceritakan lagi soal Nadir, Mansur. Robot ini bisa dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi yang kubuat sendiri di ponselku, Pak. Dia dirancang untuk banyak hal seperti membersihkan, mengangkat, memindahkan benda, bahkan juga tugas yang berbahaya yang tidak aman bagi manusia seperti kita, Pak. Luar biasa. Bisa demonstrasikan? Nadir, ambil bola itu. Ambil, ambil. Oh, bagus. Dan dia juga kuat. Lihat ini. Nadir, tekuk batang itu. Tekuk, tekuk. Luar biasa, mengagumkan. Kita bisa ajak dia ke tim jujitsu sekolah.
Kerja bagus, anak-anak. Sebelumnya, Bapak ingin terima kasih pada semua yang telah ikut di pameran Saints. Banyak sekali karya yang menarik. Dan pemenang tahun ini adalah... Mansur, Obaid, dan Salim dengan robot mereka. Teman-teman, coba lihat ini. Kalian siap? Narek, apa yang kau lakukan? Hanya memandikan robotmu itu. Dia sedikit bau. Dia bertingkah aneh. Harus pendeknya korsleting. Evakuasi! Evakuasi! Ayo kita keluar dari sini. Mansur, sudahlah. Aku harus menghentikan dia sebelum seluruh sekolah menjadi hancur. Mansur, kau tidak bisa hentikan dia sendirian. Benar, Obaid akan bantu. Aku mau keluar. Salim, kita ini satu tim. Sepertinya kita akan mati bersama. Terima kasih, kawan. Baiklah, ayo. Dia pergi kemana? Aku yakin kalau robot itu ke arah sini. Mustahil. Kita tak akan bisa melawan robot sekuat itu. Biarkan, jangan dilawan. Kita matikan saja dia. Keluarkan baterainya, atau ya semacam itu. Maksudmu kita harus mendekat ke robot raksasa, kejam, dan mengerikan itu? Aku tahu. Ikuti aku, ayo. Ayo. Begini, kawan-kawan. Busa dari gunung berapi milik Tarik itu membuat robotnya menjadi korsleting. Iya kan? Jadi, kalau kita basahi dia lagi, maka baterainya akan mati. Kita pel. Yeah. Ayo beraksi. Aku rasa kita aman. Kita ingin mengalahkan robot raksasa penghancur yang liar dengan pel saja. Kurasa kita tidak aman. Kita lakukan penyergapan. Ide yang bagus, Salim. Kita pancing dia ke arah kita untuk memberikan serangan kejutan. Benar, tapi kita membutuhkan umpan. Menurut kalian apa yang bisa jadi umpan? Hah? Oh, tidak. Jangan aku. Ayolah. Kenapa aku harus buka mulutku? Ya kita lihat saja nanti. Hei, besi karatan! Tekuk. Tunggu, tidak, aku tidak mau ditekuk. Rasakan ini. Tekuk. Dia datang. Siap. Tidak. Duduk, robot. Ayo duduk. Serang! Ayo ikut jika tidak ingin mati. Ah!
Ya, kita berhasil. Hei, lihat, dia kebingungan. Cepat, ayo berpencar. Kenapa kita merancangnya bergerak cepat? Itu dia. Salim, ayo pancing robotnya. Obaid, sini bantu aku. Aku harap rencanamu bisa berhasil, Mansur. Ku harap begitu. Oke, sekarang kita dorong. Itu listrik statis. Aman untuk manusia, tapi mematikan untuk robot. Kurasa kita telah menghancurkan isi sekolah. Hei, Tarek. Kami butuh semen lagi. Ya, jika kalian memang sangat membutuhkannya, kenapa kalian tidak ambil saja sendiri? Mungkin biar kusuruh saja robotnya untuk mengambil. Jangan. Tidak apa-apa, biar kami saja. Siapa yang menyangka hukuman bisa menjadi seru, benar kan teman-teman? Anak-anak, waktunya kalian ujian. Tapi tenang saja, ini ujian yang menyenangkan. Bahkan ini seperti acara kuis. Bapak butuh 2 peserta. Bapak pilih Salim dan Tarek. Tepuk tangan. Bapak punya 3 pertanyaan. Tema spesial pekan ini adalah macan tutul. Kalian siap? Siap! Siap! Ya, baiklah. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Kapan macan tutul berburu? Berburu bersama kawanan? Ya. Tidak. Macan tutul itu hewan penyendiri. Jawabanmu benar, Salim. Pertanyaan berikutnya. Apa dia ahli memanjat? Tidak. Iya, macan tutul sangat ahli dalam memanjat. Jawabanmu benar, Salim. Baiklah, selanjutnya apa macan tutul? Berburu di siang hari? Ya! Tidak, macan tutul lebih suka berburu saat malam. Benar, dan pemenang permainan ini adalah Salim. Hei, luar biasa! Tunggu! Terima kasih. Kau hebat sekali, Salim. Kau tahu banyak tentang macan tutul, ya? Iya, tapi aku takut dengan mereka. Mereka punya gigi yang besar dan kuku yang tajam. Aku tahu apa yang Salim butuhkan. Waktunya bagi dia bertemu macan tutul. Ha!
Ayo pakai kostum macan tutul ini. Jamil, kau sudah siap? Siap. Bagus. Ayo kita takut-takuti Salim. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita pulang saja. Salim, kau tidak apa-apa? Macan tutul. Apa? Macan tutul? Itu macan tutul. Macan. Tadi dia ada di sana. Aku rasa itu hanya cahaya yang mengelabui matamu, Salim. Ayo, kita takut-takuti Salim lagi. Aku tahu jalan pintasnya. Wajahnya. Ayo, kita kejar Salim untuk membuatnya terkena serangan jantung lagi. Lihat di sini, itu macan tutul sungguhan. Fotonya tidak jelas, Salim. Bisa jadi apa saja. Aku tidak akan keluar di malam hari sampai hewan itu ditangkap. Ayo, kita takut-takuti dia lagi. Ya, apapun itu, kau aman di sini, Salim. Aku berjanji padamu. Kurasa begitu. Hah? Itu bukan macan tutul. Itu memang macan tutul. Aku tidak yakin itu, tapi aku akan mencari tahu inti permasalahannya. Ya, kita akan pecahkan misteri ini. Caranya? Iya. Bagaimana memecahkannya? Aku punya rencana bagus. Halo, Salim. Semua baik-baik saja, kan? Hah? Iya. Sebenarnya, menurutku kau terlihat gugup. Tidak. Oh, itu bagus. Wah, apa itu di semak-semak? Oh, maaf. Bukan apa-apa. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ada apa itu? Itu membuktikan kecurigaanku. Aku dengar kau melihat semacam kucing besar. Aku akan memburu dan menangkapnya. Aku dengar kalian takut terhadapnya. Kusarankan kalian tetap di rumah saja. Aku harus ke dalam. Ini bisa membantu. Ini kamera pandangan malam yang diaktifkan dengan gerakan. Ini akan menunjukkan apa yang kita butuhkan. Lalu kita akan tahu persis apa yang terjadi di sini. Kameranya siap. Cepatlah, Jamil. Aku ingin menakuti Salim si penakut. Hei, lihat. Sesuatu mengaktifkan kameranya. Macan tutul? Aku rasa bukan. Sedang apa mereka di sana? Tunggu saja dan lihat. Tidak. Itu macan tutulmu, Salim. Dasar nakal. Sulit dipercaya. Di mana tepatnya kau melihat macan tutul?
Said, macan tutul itu tidak nyata. Itu cuma seseorang memakai kostum macan tutul. Kalian para pengecut tidak bisa menipuku. Katakan di mana kalian melihatnya, dasar pecundang. Tapi tunggu, Said. Akan kami tunjukkan. Wah, Salim. Tiba-tiba terlihat berani. Ikuti saja kami. Ayo, tampaknya mereka menuju ke taman. Kami melihat macan tutul di sana. Kalian semua, tunggu di sini. Aku suka berburu sendiri. Said, dengar dulu. Itu bukan macan tutul. Dengar, mundur saja, pecundang. Hanya aku saja yang akan menang. Jika dia memang ahli berburu seperti ucapannya, ini pasti akan sangat lucu. Tapi kita harus tunggu teman-teman. Hei, tunggu, itu teman kami. Ya, kau dalam masalah besar. Kami akan membalasmu, aku bersumpah. Hei, kau kemari kau. Cepat kembali ke sini, hei berhenti. Cepat kembali. Gawat, mereka merusak bunganya. Kau. Berhenti. Karena merusak milik orang lain, kalian akan ikut denganku. Besar sekali ya. Ya, terlihat berbeda dari yang kita tangkap. Yang ini terlalu banyak diberi makan. Masukkan saja ke mobil dengan si sirkus. Jangan khawatir, kau bisa bermain dengan temanmu. Ah!